Ini warung Tuman, guys. Sangat asri. Lihat paperingan. Ini menu kita. Dendeng batoko. Ini ada sendoknya nggak sih? Dendeng batoko. Gak ahli kayak gini nih. Wow. Gak fokus. Gak bisa fokus. Oh, gak bisa. Harus agak jauh. Gak apa-apa. Ini apa tadi? Mangut pari. Bape. Iya. Ini tumis bunga rupaya. Ini kan pemendoan maknyus dengan sambal kecap. Es teh. Mari kita lihat. Kesannya di sini, di dapurnya langsung. Di pencet lagi langsung mati. Enggak, maksudnya di, berarti dia udah otomatis nyimpen. Yakin? Neng batoko. Kita cobain ya, guys. Ambil sambal ijonya yang manis. Ambil nasinya. Enak enggak? Manis. Manis sama manyos. Sambalnya enggak terlalu pedas sih. Jadi kalau yang nggak suka pedas, ini cocok. Tapi buat yang suka pedas, ini kurang pedas. Tapi segar. Coba itu cabenya yang mangutnya. Kita cobain mangutnya. Mangutnya. Harusnya pakai sendok, guys. Ini mangutnya. Mangut ikan pari. Ikan pari, guys. Ada terongnya. Kita pakai cabe biar pedas. Kita cobain. Sama terongnya. Ya.
Hmm. Jos, pas. Gurih. Kuahnya sangat gurih. Menduannya terakhir, menduannya. Menduannya. Oh itu. Oh ya lupa. Panduan. Sambal kecap. Paduan yang sempurna. Mantap. Menduannya beneran menduan. Itu nyobain. Tidak tumis. Terlalu matang. Tumis apa daun? Tumis bunga pepaya. Mencari pahit tidaknya. Yeah. Enak. Pas pahit nggak? Nggak pahit sama sekali. Oke, selamat makan. Karena di warung Tuman. Ada yang ini kan jelas cara ini. Iya, artinya tuh terima kasih. Itu lo kuburan ya.